Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian. Alhamdulillah, kita hidup di atas dunia ni hanya sementara. Dia panggil langkah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ialah tempat tanaman mengambil bekal ke akhirat. Semua kalau kita tengok keindahan-keindahan tanaman-tanaman yang ada di atas dunia ini, semuanya bekalan untuk hidup di atas dunia. Kita sekarang berada di kebun teh. Kan, di ladang teh yang comel yang cantik ini menghijau lawa. Kita tak nak bayangkan bagaimana nanti kalau kita di akhirat. Sudah pastilah Allah Taala sebut a'dadtul ibadil mukmin, aku sediakan untuk hamba-Ku yang beriman mala ainu ra'at, tak pernah mata tengok, wala khatar ala qalbi, tak pernah terfikir oleh hati, tak pernah direhat oleh mata. Jadi bagaimana tak nak bayangkan. Di sini pun nampak orang suka datang, tengok, comel, lawa. Tapi kita tak nak bayangkan kelawaan, kecomelan syurga yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka perjalanan hidup kita atas dunia ini hanya sementara. Kita didatangkan, dihidupkan oleh Allah atas dunia ini untuk mencari bekalan. Di antara bekalan yang kita kena buat semasa kita hidup, semua perkara yang baik kita kena buat. Dan untuk pencin, untuk kita pencin nanti, kata Nabi SAW, bila mati seorang manusia, tinggal tiga perkara. Ilmu yang bermanfaat yang ditinggalkan. Doa anak-anak yang soleh. Kita doakan semoga anak-anak kita ni min auladis salihin. Anak-anak sentiasa mendoakan kepada ibu bapaknya. Dan juga apa ni, sedekah jariah. Sedekah wakaf yang kita buat, yang kita sediakan untuk bekalan kita. Jadi, semua perkara atas dunia ni comel setara mana pun, kita dengan dunia antara dua. Sama ada kita tinggal dunia, mana kita bersifat zuhud, atau kita meninggalkan dunia, mana kita dah pergi. Jadi kita dengan dunia ni hanya bersifat sementara. Kita waktu kita hidup ni kita guna dia. Setelah kita tak ada, bermakna kita tinggalkan dia. Setelah tak ada, bermakna kita telah tinggalkan dia. Artinya, kalaulah kita nak jadikan dunia ni milik kita, maka pada ketika itu, sama ada kita guna sekarang, atau kita infak fisabilillah, ataupun kita wasiat untuk diwakafkan setelah kita tidak ada. Ambillah peluang ketika masih hidup. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri selamat sejahtera kepada kita, para jemaah sekalian, supaya kita semua selamat, aman, damai, berada di atas dunia dalam suasana yang begitu baik, suasana yang harmoni, suasana yang kita rasa bila kita keseorangan dalam kubur nanti, ada bekalan, ada teman yang sentiasa menemani kita, dan ada bekalan yang dihantar melalui wakaf-wakaf, melalui doa-doa anak yang soleh, keluarga, kawan-kawan, sahabat-sahabat, dan juga murid-murid kita yang sentiasa mendoakan, ataupun ilmin yuntafah, kita tinggal kitab-kitab yang baik atau ilmu yang bermanfaat. Bagi kita yang tak ada ilmu, wakaf, alhamdulillah, ambillah peluang di atas masa hidup atas dunia ini. Wallahu a'lam. Sekian aku lu qauli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.